sekarang menguasai bola. Yoza, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam, kembali dilakukan oleh Tame tadi. Kepada siapa yang akan dituju? Langsung saja Tame. Ternyata mengenai tangan dari pemain kesebelasan dari Yuda Putra, nomor punggung 8. Sekarang menguasai bola Randy, nomor punggung 3. Yata salah tadi yang disitasi, tapi masih bisa direbut kembali oleh nomor punggung 12 ini. Tendangan yang sangat cantik sekali dilakukan oleh nomor punggung 8 ini. Randy tadi melakukan tendangan dari jarak jauh, tipis sekali. Dalam lapangan, lemparan ke dalam. Terperangkap offside tadi nomor punggung 15 ini. Nomor punggung 15 tadi terperangkap offside Iqbal. 22 ini Tridesma langsung ke tengah, kepada siapa yang akan dituju? Nomor punggung 10 tadi langsung lagi, bermain cantik dia. Gelanggang, kita lihat kepada siapa yang akan dituju. Langsung nampaknya, namun membentur pemain dari PSTK tadi. Sekarang bola dikuasai oleh nomor punggung 7 ini. Nomor punggung 21 kepada nomor punggung 8 dia. Kembali nomor punggung 13. Ada nomor punggung 18 sana. Langsung ke depan, tapi masih ada back nomor punggung 13 ini. Sekarang serangan balik yang dilakukan oleh PSTK. Ada nomor punggung 13 di sana. Roni langsung ke depan, maksudnya nomor punggung 10 Ridi tadi. Ridi, masih Ridi, langsung kepada nomor punggung 14, ada Idia di sana. Bisa direbut oleh nomor punggung 8 tadi. Nomor punggung 15 Iqbal tadi. Bola menik. Sekarang bola dikuasai nomor 3. Yata. Kembali nomor 13 menguasai bola. Roni 15 tadi atas nama Iqbal. Sekarang nomor 18 Ririn tadi. Bisa direbut oleh pemain dari Yuda Putra. Langsung tadi maksudnya nomor 13. Namun masih ada pemain dari PSTK yang menguasai bola. Nomor 3 sekarang. Ada nomor punggung 8 namun dekat dengan pemain belakang Putra ini. Langsung ke depan. Salah antisipasi tadi, ada nomor punggung 10 di sana. Masih menguasai bola dia. Nomor punggung 7 sudah menunggu umpan yang akan diberikan oleh nomor punggung 10 ini. Langsung tadi. Langsung saja tadi. Nomor punggung 14 sekarang menguasai bola. Kepada siapa yang akan dituju? Nomor punggung 12 nampaknya. Kepada nomor punggung 15 tadi. Salah kontrol. Nomor punggung 14 sekarang menguasai bola. Masih nomor punggung 14. Kembali bisa direbut nomor punggung 15 ini. Masih nomor punggung 15 ini memperlihatkan skill dia. Kepada nomor punggung 8. Masih nomor punggung 8. Langsung ke tengah nampaknya. Masih ada back dari kesebelasan Yuda Putra nomor punggung 22 ini, yang mempunyai postur tubuh yang gempal ini. 12 kepada nomor 3 tadi. Langsung ke tengah tadi, ada nomor punggung 7 di sana. Rebut bola dengan nomor punggung 14 ini. Salah umpan tadi nomor punggung 7 ini. Sekarang dikuasai nomor punggung 12. Ada nomor punggung 14 di sana. Nomor punggung 8 kepada nomor punggung 7 tadi maksudnya. Nomor punggung 14 tadi memberi umpan maksudnya, namun terlalu dekat dengan nomor punggung. Tidak nampak nomor punggungnya.
Nomor 18 sekarang menguasai bola. Masih nomor 18 kepada siapa yang ketujuh? Masih nomor 18. Langsung dia umpan cantik sekali kepada nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5 di sana. Apa eksekusi tendangan penjuru ini langsung ke tengah tadi. Ada nomor punggung 10 di sana menguasai. Nomor punggung 19 sekarang kepada siapa yang ketujuh? Salah lagi umpan yang diberikan oleh nomor punggung 19 ini. Nampaknya pemain dari PSTK ini harus lebih tenang dalam menguasai bola untuk melakukan serangan-serangan kepada lini belakang dari Yuda Putra yang sangat tangguh pada sore hari ini. Kembali nomor punggung 14 menguasai bola. Masih nomor punggung 14 sendirian dia nomor 7 di sana. Masih nomor 7 bisa dihalau oleh nomor punggung. Salah lagi antisipasi sekarang nomor 7 menguasai bola. Serangan balik yang dilakukan langsung tadi namun tangan penjuru nomor 14 langsung ke depan tadi. Untung saja tidak terjadi kesalahan tadi. Koordinasi yang dilakukan antara back kesebelasan dari PSTK dengan penjaga gawang tadi. Sekarang bola dikuasai nomor 14 dari kesebelasan PSTK ini. Masih nomor 14 langsung ke depan dia kepada nomor punggung 6 ini. Masih nomor punggung 6 kepada siapa yang ketujuh? Ada nomor punggung 6 di sana. Apa yang terjadi? Berebut bola dengan nomor punggung 12 dan 13 ini. Kepada siapa yang ketujuh? Nomor punggung 42 kepada nomor punggung 8 ini, gelandang yang memperlihatkan kreativitasnya dalam membangun serangan kesebelasan dari Yuda Putra. Serangan balik sekarang bahaya saja. Apa yang terjadi namun tipis. Kita beralih kepada komentator kita Zainal Abidin. Saya kebetulan tadi lewat saja karena komentator belum datang. Baik, kembali ke lapangan. Ada Ridi kali ini. Amankan bola saja Ridi. Mencoba memainkan bola Ridi. Masih Ridi terlalu lama. Ditutup saja pergerakannya oleh pemain dari kesebelasan PSTK kali ini. Kita lihat langsung ke depan. Namun ada Necip di sana. Penjaga sudah dilakukan pendek saja. Kita lihat masih sendiri di sana. Ada Hengki lagi mengejar bola. Hengki mampukah dia kali ini? Dibuang saja. Dan eksekusi tendangan sudut ini sudah dilakukan tidak cermat tadi. Kembali dikuasai oleh anak-anak dari kesebelasan Yuda Putra. Sayang sekali tadi terlalu terburu-buru, tidak offside nampaknya. Masih pemain dari PSTK kembali ke belakang. Siapa yang akan dituju? Langsung ke depan namun offside. Kedua kali ini ada Yoza. Tidak cermat kali ini. Kita lihat kembali mengarah kepada Yoza, mampukah dia? Amankan saja bola pemain nomor punggung 12 ini. Siapa yang akan dituju? Kita lihat langsung ke depan. Ada Khairil di sana, mampukah Khairil? Berduel dia namun lebih dekat kepada penjaga gawang. Dilakukan langsung ke depan berduel kali ini. Wasit melihat bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat ada Rondi berduel dia dengan Hengki. Kembali ke tengah. Pemain nomor punggung 14 kali ini, Lori maksudnya, tidak cermat tadi. Masih ada Lori. Namun wasit kali ini serangan nomor punggung 15 langsung ke depan namun tidak cermat. Kita lihat Rondi tadi berduel dia dengan kapten kesebelasan dari kesebelasan Yuda Putra. Kali ini ada Ridi mencoba membayang-bayangi Iqbal kali ini, pemain nomor punggung 15. Masih Iqbal, cepat saja dia maksudnya kepada pemain nomor punggung 18 tadi, namun salah pengertian tadi. Langsung ke depan, ada Hengki di sana. Masih Hengki, tidak cermat Hengki, dicuri saja oleh Hiril tadi. Langsung ke depan, nomor punggung 6 yang dituju, namun masih ada pemain belakang dari kesebelasan Yuda Putra. Langsung ke depan kali ini Ready. Kita lihat Ready apa yang akan dilakukan Ready kepada Lori. Nomor punggung 14 masih Lori. Kembali ke tengah kali ini
berpindah ke sisi sebelah kanan, tidak cermat tadi. Namun masih ada, kita lihat ada nomor punggung 8, sendiri saja Yoza maksudnya. Namun nampaknya hands Lori ataukan langsung ke gawang, kita lihat langsung saja ke gawang ada Yonichi di sana. Kirim saja bola ke depan, kita lihat berduel ini, nampaknya ada pelanggaran tadi. Bisa mematikan serangan demi serangan yang dibangun oleh anak-anak dari Yuda Putra. Kali ini PSTK mencoba membangun serangan dari sisi tengah lapangan. Kita lihat siapa yang akan duduk. Ada nomor punggung 14 berpindah kali ini kembali ke belakang, tidak cermat. Nah, dari kesebelasan Iqbal kali ini kita lihat apa yang akan dilakukan Iqbal. Langsung ke depan, tidak cermat tadi, dibuang saja. Masih bisa kita lihat Iqbal, masih Iqbal kepada Rondi, masih Rondi kembali ke belakang. Kita lihat siapa yang akan dituju, mengirim bola ke sisi sebelah kanan. Ada berpunggung 19 di sana, kehilangan bola dia, sayang saja sudah dilakukan. Berpunggung 19 amankan bola kali ini. Kita lihat berpunggung 12 masih tenang saja dia, kirim bola ke sisi kiri. Dan berpunggung 14 kita lihat Rian, apa yang akan dilakukan Rian. Ada Khairil di sana, mampukah Khairil mengejar bola? Salah antisipasi tadi, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Angkat bola ke depan, ada Ridi kali ini. Kita lihat Ridi, masih Ridi. Mampukah Ridi melewati pemain yang satu ini? Namun tidak cermat tadi. Kita lihat depan, lemparan ke dalam saja. Kembali ke belakang kali ini. Hampir saja tadi, salah antisipasi. Nyaris dicuri oleh pemain nomor punggung 7, Yoza. Mecik langsung ke depan. Ada Rondi. Tidak cermat kita ini, kita lihat. Kembali ke nomor punggung 14. Namun tadi, Rondi kali ini mencoba mengirim bola ke depan Yoni. Kita lihat Iqbal kali ini langsung ke depan kepada Roy maksudnya. Masih Iqbal, masih Rondi, langsung saja ke depan. Nyari saja tadi, berduel kali ini ditangkap di tujuh Hengki di sana. Masih Hengki mencoba mengirim bola ke depan ke nomor punggung 6 Roy maksudnya. Langsung ke depan nomor punggung 14 kali ini ada Ridi. Kita lihat Ridi, masih Ridi, namun ada pemain PSTK tadi. Kita lihat nomor 12 kembali kepada Hengki. Ke tengah lagi kali ini, langsung ke depan Rondi maksudnya. Tidak cermat kali ini, kita lihat masih ada Roy di sana. Salah antisipasi tadi Roy, hampir saja tadi. Kali ini nomor punggung 19 ada Hari. Kita lihat masih Hari, sendiri saja dia Hari. Mampukah Hari? Masih Hari, dibuang saja. Sudah dilakukan Hiril tadi, namun masih bisa dicuri. Langsung ke depan kita lihat Lori kali ini. Yoza, masih Yoza, sendiri saja Yoza. Mengirim bola ke depan maksudnya kepada Ridi tadi. Kali ini masih bisa Ridi, sendiri saja Ridi, cepat saja Ridi. Kita lihat berduel dia kali ini, pemain nomor punggung 10 ini masih dalam pengawasan Ridi. Kelasan PSTK Tanah Kampung, Lori sudah lakukan langsung ke depan. Kita lihat kali ini ada Ridi di sana. Salah antisipasi dari penjaga gawang Mecik, nyaris saja kembali kepada Lori. Di depan tidak ada rekannya di sana. Kita lihat saudara-saudara, masih ada nomor punggung 8 dari kesebelasan Yuda Putra. Kita lihat ada Tami dari nomor punggung 8. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari kesebelasan PSTK. Ada Hengki kali ini. Langsung ke depan, nomor punggung 15 Iqbal dari maksudnya kepada Roy. Salah antisipasi Roy. Kali ini Rondi, masih Rondi. Langsung ke depan kepada Khairul kali ini. Mencoba mengejar bola Khairul, berduel dia, masih Khairul. Kita lihat kembali kepada Hari. Apa yang terlakukan Hari? Langsung ke depan. Kali ini Rondi. Apa yang terlakukan Rondi? Langsung ke depan Rondi. Nyaris saja. Siapa yang dituju? Ada Khairul, ada Rondi, ada Roy, ada Iqbal di sana. Kita lihat sudah lakukan langsung ke depan. Berbahaya tadi, nyaris saja bisa meraih Iqbal. Kali ini mencoba membangun serangan balik anak-anak dari Yuda Putra. Namun wasit melihat bukan sebuah pelanggaran. Namun ada penjaga gawang dari kesebelas. Lihat bola dikasih oleh Rudy kepada nomor punggung 13 dari kesebelasan Yuda Putra. Kita lihat salah tadi, kali ini salah umpan. Kita lihat Lori kepada Yoza, berduel ya Yoza, mampukah Yoza? Namun dibu. Dua empat pemain dari kesebelasan PSTK yang sudah berada di dalam kotak penalti. Iqbal kali ini langsung ke depan kepada nomor punggung 6. Kita lihat masih
sendiri saja pemain yang satu ini. Kita lihat masih Roy langsung ke depan, ada Viril, apa yang akan dilakukan Viril, langsung ke depan lakukan Iqbal, langsung ke depan nyaris saja tadi. Kali ini kita lihat serangan balik, ada Yoza mencetak gol di babak yang pertama tadi, tidak cermat Yoza. Kembali ada Iqbal, masih Iqbal, kita lihat sendiri saja Iqbal, masih Iqbal, masih Iqbal, terlalu lama Iqbal. Kita lihat di tepi Yoza, maksudnya ada Hari di sana. Yata kembali ke tengah Roy, maksudnya, namun tidak cermat tadi. Serangan balik kali ini, kita lihat bola diamankan sepenuhnya oleh pemain dari kesebelasan PSTK. Ada Rondi di sana, cepat saja Rondi. Kita lihat ada Roy dan juga ada Hairul yang meminta bola. Apa yang akan dilakukan oleh Rondi, langsung ke depan, nyaris saja bisa meraih Roy tadi. Serangan balik kali ini, kita lihat berbahaya segera Yoza, sendiri saja Yoza, namun tidak ada rekan yang membantu kali ini. Kita lihat kehilangan momentum Yoza dan juga pemain dari kesebelasan Yuda Putra. Sayang sekali tadi tidak mendapatkan sebuah bantuan dari rekan-rekannya. Kita lihat ada Iqbal kali ini, sendiri Iqbal, tidak usah tadi, langsung ke depan, masih bisa diamankan oleh pemain dari kesebelasan Yuda Putra. Yoza, masih Yoza, kita lihat langsung ke depan, Ridi maksudnya, namun tidak bisa meranjang ke Ridi tadi. Lakukan saja Hairul maksudnya. Kita lihat masih bisa dihalau oleh pemain dari kesebelasan PS Yuda Putra. Kali ini Ridi, sendiri saja Ridi, berdua lihat Ridi, mampukah Ridi? Bola tadi tertinggal ke belakang, indah sekali pergerakan dari Ridi ini. Kita lihat kembali kepada Lori, maksudnya kepada Ridi lagi. Kita lihat langsung ke depan, nah, Iqbal kali ini amankan bola sepenuhnya. Iqbal, sendiri saja Iqbal, langsung ke depan, maksudnya kepada Rondi tadi, namun tidak cermat. Kali ini masih ada Iqbal, kita lihat Iqbal lagi-lagi, Iqbal kepada Rondi, masih Rondi, sendiri saja Rondi, maksudnya kepada Roy, mencoba mengejar bola Roy sana, namun dibayang-bayangi oleh pemain dari Yuda Putra. Kita lihat nampak ini Hairil, kita lihat apa yang akan dilakukan Hairil, masih Hairil, kembali ke belakang, kita lihat kirim bola ke sisi sebelah kanan, ada pemain nomor punggung 18, dibuang saja Mas. Kita lihat Ririn, apa yang akan dilakukan Ririn, langsung ke depan, berduel kali ini, bisa diheading, mencoba langsung Iqbal, sudah dilakukan Lori maksudnya, namun masih terlalu deras bola. Sudah dilakukan Hairul kali ini, amankan bola Hairul, akan dilakukan Roni. Sudah langsung ke depan, kita lihat ada Rondi maksudnya, kali ini ada Iqbal, masih Iqbal, sendiri saja Iqbal, kepada pemain yang satu ini. Berhasil mencetak gol 12 dari PSTK. Kita lihat kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, langsung ke depan Yoza mencoba mengejar. Kali ini berduel pemain nomor punggung 13, mencoba langsung ke depan. Sore hari ini Nuri buang saja, maksudnya menghasilkan lemparan ke dalam Hairil. Kita lihat masih Hairil, tidak cermat tadi, bisa saja Yoza yang pencetak gol di babak yang pertama tadi. Masih Yoza, kita lihat masih Yoza, namun punggung 22 langsung ke depan. Tidak cermat pun Yuda Putra. Hairil kali ini, kita lihat Hairil, siapa yang akan dituju Hairil, langsung ke depan nomor punggung 12 Yuri, sang pencetak gol tadi, mencoba mengirim bola, namun sudah dilakukan langsung ke depan, sudah dilakukan langsung ke depan. Kita lihat nomor punggung 14 di sana, ada Yuri pemain yang mencetak gol tadi, langsung ke kiri ada Hairil kali ini. Kita lihat siapa yang akan dituju Hairil, langsung angkat bola ke depan, namun tidak cermat tadi. Kita lihat masih nomor punggung 19 Hari, langsung ke depan, salah antisipasi, diamankan saja oleh Lori. Ada Yuri kali ini, Hairil, masih Hairil, sendiri Hairil kepada Yuri, tidak cermat. Serangan balik kali ini berbahaya saudara-saudara, hanya meninggalkan 3 pemain di lini pertahanan. Kita lihat masih ada pemain yang satu ini, nomor punggung 10 ada Lori, masih Lori, sendiri saja Lori, sudah dilakukan Lori, langsung ke depan Ridi maksudnya, namun terlalu jauh tadi. Kali ini kita lihat masih Lori berduel dia dengan pemain nomor punggung 3. Kita lihat Yata kali ini, Hairil, langsung ke Hairil, mampukah Hairil? Ada Iqbal,
masih Iqbal. Sendiri saja Iqbal, masih sendiri Iqbal. Kita lihat ada Firil, masih Firil. Tidak ada rekannya di sana, mencoba mengirim bola, namun sayang sekali ada Roy di sana. Maradan dan juga sisi kiri Yata, Iqbal. Kita lihat Iqbal langsung ke depan, ke pelanggaran keras kali ini. Pelanggaran keras dilakukan oleh Idian tadi, maksud kami. Kita lihat salah tadi, nyaris saja sangat lincah sehingga sulit sekali menghentikan pergerakannya. Makanya menjadi solusi terakhir adalah melakukan pelanggaran terhadap Iqbal ini. Kita lihat kali ini berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Hari, membuka Hari, kontrol bola Hari, masih Hari kepada Firil. 1-2 dia, kita lihat pemain nomor punggung 18 langsung ke depan kepada Rondi. Nyaris saja bisa dicuri oleh Rondi. Ada kapten kesebelasan dari Yuda Putra, buang saja ke depan. Tidak cermat kali ini serangan balik dari kesebelasan Yuda Putra kepada Yoza. Nah, PSTK kali ini kuasai bola sepenuhnya, langsung ke depan. Tidak ada rekan yang meminta yang akan dituju, namun tidak ada rekannya di sana. Kita lihat terlalu lama oleh Roni. Siapa yang akan dituju Roni? Langsung ke depan, tidak cermat. Kita lihat ada anak-anak dari kesebelasan Yuda Putra. Serangan balik Ridi, kita lihat berhasil melewati satu pemain belakang dari kesebelasan PSTK, namun masih ada Roni kali ini. Kita lihat Roni langsung ke depan, menit 18. Ridi salah aktivasi Yoza kali ini, lakukan saja Yoza, namun masih kesebelasan PSTK. Heri bertuel kali ini langsung ke depan. Kita lihat ada Roy di sana mencoba mengejar bola, namun terlalu kebelasan. Kita lihat langsung ke depan Iqbal. Namun dilakukan Ridi kali ini, berduel Dian. Kita lihat apa yang saya lakukan, mampukah dia mengirim bola kali ini. Ridi dan juga ada Roy. Langsung kepada Roy, tidak cermat Roy, terlalu lemah tadi. Langsung ke depan, tidak cermat Yuri lagi kali ini. Amankan bola sepenuhnya, siapa yang akan dituju Yuri? Ada Roni kali ini. Kita lihat di heading saja oleh Henki tadi. Ada dua kali ini terjadi. Ada Roy, kita lihat Yata kembali kepada Rondi. Langsung kirim bola ke depan, maksudnya kepada Hayat. Sudah dilakukan berduel kali ini Roni tadi dengan pemain dari kesebelasan Yuda Putra. Kita lihat ada Roli, Ridi, tidak cermat Ridi, berduel dia dengan Rondi. Langsung ke depan ada Roy kali ini, sendiri saja Roy, masih Roy, cepat saja pemain yang satu ini. Kembali ke belakang Rondi, kembali kepada Roy. Iqbal maksudnya, tidak cermat tadi. Kali ini masih ada Yata, amankan bola sepenuhnya Yata. Kembali kepada Hari, tidak cermat Hari. Tolong sudah melakukan Henki kali ini. Langsung ke depan, maksudnya kepada Ridi. Tidak cermat kontrol bola Ridi. Sudah dilakukan, langsung ke depan. Ada nomor punggung 2, langsung ke depan Roni. Maksudnya kepada Roy, namun bisa diamankan oleh pemain dari kesebelasan Yuda Putra. Salah tadi Rondi, kita lihat serangan balik kali ini kepada siapa dia? Ada Adi, nomor 17, pemain yang baru saja dimasukkan. Kepada Iqbal, maksudnya kepada Rondi tadi. Kita lihat masih ada Ridi, berhasil Ridi kali ini. Kita lihat sendiri hanya Ridi, cepat dia langsung ke depan. Apa yang terlakukan Ridi? Masih terlalu lama Ridi. Sudah dilakukan, ada Rondi di sana. Kita lihat bukan sebuah handball, ada Iqbal. Masih Iqbal, sendiri saja Iqbal. Masih Iqbal, nampak masih wabangga. Kalau dibiarkan berlalu begitu saja kali ini Rondi. Kita lihat maksudnya Rondi. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat sang striker Roy tadi berhasil mencatat namanya di papan skor pada pertandingan sore hari ini. Sayang sekali PSTK, untuk kami Yuda Putra yang sudah berhasil unggul kali ini. Ridi, kita lihat sendiri saja Ridi mencoba tadi, namun langsung ke depan Iqbal maksudnya. Pemain nomor punggung 15, kita lihat cepat sekali pemain yang satu ini. Nyaris saja tadi
tabrakan kali ini Iqbal masih membayang-bayangi. Tahan siapa yang kali tujuh, salah pengertian maksudnya kepada Khairul. Malah kali ini Roy, kita lihat masih Roy, namun membayang-bayangi saja pergerakannya oleh pemain nomor 22 Rizman masuk ke depan. Kita lihat masih ada kali ini Iqbal, masih Iqbal. Siapa yang kali tujuh, Iqbal masih memainkan bola. Iqbal kembali kepada Yata. Kita lihat siapa yang dituju, salah tadi pemain nomor 18 ini. Kita lihat Randy kali ini, kita lihat Iqbal berhasil membuang bola. Kali ini kita lihat bola banyak berada di udara sepertinya memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini. Sudah dilakukan ada Ribi di sana, masih mengamankan bola, dia kembali ke belakang. Terlalu banyak pemain dari PSTK yang berada di lini pertahanan sendiri. Roni langsung ke depan, Lori kepada Yoza maksudnya, namun masih ada pemain dari kesebelasan. Kita lihat kali ini berduel, ada Roy sendiri saja. Roy kita lihat dibayangi oleh tiga pemain. Roy kali ini nyaris saja bisa dicuri oleh Roy. Dibuang saja. Tenang. Adi, kali ini kita lihat siapa yang akan dituju. Adi kembali kepada Roy. Kita lihat masih Roy. Masih Roy, kita lihat nampaknya ada pelanggaran tadi bila dia membeli bola. Kali ini berakhir sudah pertandingan pada sore hari ini untuk kemenangan. Perlu kami informasikan bahwa besok akan bertanding kesebelasan PS Nawer dari Ujung Pasir berhadapan dengan kesebelasan HPKS yang tinggi karya sakti. Pertandingan yang tak kalah menariknya, tentunya menarik. Abang ada punggung 7 sekarang menguasai bola. Yaza bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Tame tadi kepada siapa yang akan tuju. Langsung saja Tame, ternyata mengenai tangan dari pemain kesebelasan dari Yuda Putra nomor punggung 8. Sekarang menguasai bola Randy nomor punggung 3. Yata kalah tadi yang disitasi, tapi masih bisa direbut kembali oleh nomor punggung 12 ini. Tangan yang sangat cantik sekali dilakukan oleh nomor punggung 8 ini. Randy tadi melakukan tendangan dari jarak jauh, tipis sekali. Dalam lapangan lemparan ke dalam, terperangkap offside tadi nomor punggung 15 ini. Nomor punggung 15 tadi terperangkap offside Iqbal. Punggung 22 ini Tridesma langsung ke tengah kepada siapa yang akan dituju. Nomor punggung 10 tadi langsung lagi, pemain cantik dia. Kita lihat kepada siapa yang akan dituju. Langsung nampaknya namun membentur pemain dari PSTK tadi. Sekarang bola dikuasai oleh nomor punggung 7 ini. Nomor punggung 21 kepada nomor punggung 8 dia. Kembali nomor punggung 13. Ada nomor punggung 18 sana. Langsung ke depan tapi masih ada back nomor punggung 13 ini. Sekarang serangan balik yang dilakukan oleh PSTK. Ada nomor punggung 13 di sana. Roni langsung ke depan, maksudnya nomor punggung 10 Ridi tadi. Ridi, masih Ridi, langsung kepada nomor punggung 14. Ada Idia di sana, bisa direbut oleh nomor punggung 8 tadi. Nomor punggung 15 Iqbal tadi.
Bola mening. Sekarang bola dikuasai nomor 3. Yata. Kembali nomor 13 menguasai bola. Roni. 15 tadi atas nama Iqbal. Sekarang nomor 18. Ririn tadi bisa direbut oleh pemain dari Yuda Putra. Langsung tadi maksudnya nomor 13. Memang masih ada pemain dari PSTK yang menguasai bola. Nomor 3 sekarang. Ada nomor punggung 8 namun dekat dengan pemain belakang Putra ini. Langsung ke depan. Salah antisipasi tadi, ada nomor punggung 10 di sana. Masih menguasai bola dia. Nomor punggung 7 sudah menunggu umpan yang akan diberikan oleh nomor punggung 10 ini. Langsung tadi. Langsung saja tadi. Nomor punggung 14 sekarang menguasai bola. Kepada siapa yang tertuju? Nomor punggung 12 nampaknya. Kepada nomor punggung 15 tadi. Salah kontrol. Nomor punggung 14 sekarang menguasai bola. Masih nomor punggung 14. Kembali bisa direbut nomor punggung 15 ini. Masih nomor punggung 15 ini memperlihatkan skill dia. Kepada nomor punggung 8. Masih nomor punggung 8. Langsung ke tengah nampaknya. Masih ada back dari kesebelasan Yuda Putra nomor punggung 22 ini, yang mempunyai postur tubuh yang gempal ini. 12 kepada nomor 3 tadi. Langsung ke tengah tadi, ada nomor punggung 7 di sana. Rebut bola dengan nomor punggung 14 ini. Salah umpan tadi, nomor punggung 7 ini. Sekarang dikuasai nomor punggung 12. Ada nomor punggung 14 di sana. Nomor punggung 8 kepada nomor punggung 7 tadi maksudnya. Nomor punggung 14 tadi memberi umpan maksudnya, namun terlalu dekat dengan nomor punggung. Tidak nampak nomor punggungnya. Nomor 18 sekarang menguasai bola. Masih nomor 18 kepada siapa yang ketujuh? Masih nomor 18. Langsung dia umpan cantik sekali kepada nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5 di sana. Apa eksekusi tendangan penjuru ini langsung ke tengah tadi. Ada nomor punggung 10 di sana menguak. Nomor punggung 19 sekarang kepada siapa yang ketujuh? Salah lagi umpan yang diberikan oleh nomor punggung 19 ini. Nampaknya pemain dari PSTK ini harus lebih tenang dalam menguasai bola untuk melakukan serangan-serangan kepada lini belakang dari Yuda Putra yang sangat tangguh pada sore hari ini. Kembali nomor punggung 14 menguasai bola. Masih nomor punggung 14 sendirian dia nomor 7 di sana. Masih nomor 7 bisa dihalau oleh nomor punggung. Salah lagi antisipasi sekarang nomor 7 menguasai bola. Serangan balik yang dilakukan langsung tadi, namun tendangan penjuru nomor 14 langsung ke depan tadi. Untung saja tidak terjadi kesalahan tadi. Koordinasi yang dilakukan antara back kesebelasan dari PSTK dengan penjaga gawang tadi. Sekarang bola dikuasai nomor 14 dari kesebelasan PSTK ini. Masih nomor 14 langsung ke depan dia kepada nomor punggung 6 ini. Masih nomor punggung 6 kepada siapa yang ketujuh? Ada nomor punggung 6 di sana. Apa yang terjadi? Merebut bola dengan nomor punggung 12. Nomor 13 ini kepada siapa yang ketujuh? Nomor punggung 42 kepada nomor punggung 8 ini, gelandang yang memperlihatkan kreativitasnya dalam membangun serangan kesebelasan dari Yuda Putra. Serangan balik sekarang bahaya saja. Apa yang terjadi? Namun tipis. Kita beralih kepada komentator kita, Zainal Abidin. Saya kebetulan tadi lewat saja karena komentator belum datang. Baik, kembali ke lapangan. Ada Ridi kali ini. Amankan bola saja Ridi. Mencoba memainkan bola Ridi. Masih Ridi terlalu lama. Ditutup saja pergerakannya oleh pemain dari kesebelasan PSTK kali ini.
Kita lihat langsung ke depan, namun ada Najib di sana penjaga gawang. Sudah dilakukan pendek saja. Kita lihat masih sendiri di sana, ada Hengki lagi mengejar bola. Hengki mampukah dia kali ini? Dibuang saja. Dan eksekusi tendangan sudut ini sudah dilakukan tidak cermat tadi, kembali dikuasai oleh anak-anak dari kesebelasan Yuda Putra. Sayang sekali tadi terlalu terburu-buru, tidak offside nampaknya. Masih pemain dari PSTK kembali ke belakang. Siapa yang akan dituju? Langsung ke depan, namun offside. Kedua kali ini ada Yoza, tidak cermat kali ini. Kita lihat kembali mengarah kepada Yoza, mampukah dia? Amankan saja bola pemain nomor punggung 12 ini. Siapa yang akan dituju? Kita lihat langsung ke depan, ada Khairil di sana. Mampukah Khairil? Berduel dia, namun lebih dekat kepada penjaga gawang. Dilakukan langsung ke depan berduel kali ini. Wasit melihat bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat ada Rondi berduel dia dengan Hengki. Kembali ke tengah pemain nomor punggung 14 kali ini. Lori maksudnya tidak cermat tadi. Masih ada Lori. Namun wasit kali ini serangan nomor punggung 15 langsung ke depan, namun tidak cermat. Kita lihat Rondi tadi berduel dia dengan kapten kesebelasan dari kesebelasan Yuda Putra. Kali ini ada Riri mencoba membayang-bayangi Iqbal kali ini. Pemain nomor punggung 15 masih Iqbal. Cepat saja dia maksudnya kepada pemain nomor punggung 18 tadi, namun salah pengertian tadi. Langsung ke depan ada Hengki di sana, masih Hengki. Tidak cermat Hengki, dicuri saja oleh Hiril tadi. Langsung ke depan nomor punggung 6 yang dituju, namun masih ada pemain belakang dari kesebelasan Yuda Putra. Langsung ke depan kali ini Ready. Kita lihat Ready apa yang akan dilakukan Ready kepada Lori. Berpukul 14 masih Lori. Kembali ke tengah kali ini, berpindah ke sisi sebelah kanan. Tidak cermat tadi, namun masih ada. Kita lihat ada nomor punggung 8 sendiri saja Yuda maksudnya, namun nampaknya Lori ataukan langsung ke gawang. Kita lihat langsung saja ke gawang, ada Yonichip di sana. Kirim saja bola ke depan. Kita lihat berduel ini, nampaknya ada pelanggaran tadi. Bisa mematikan serangan demi serangan yang dibangun oleh anak-anak dari Yuda Putra. Kali ini PSTK mencoba membangun serangan dari sisi tengah lapangan. Kita lihat siapa yang akan duduk. Ada nomor punggung 14 berpindah kali ini kembali ke belakang, tidak cermat. Nah, dari kesebelasan Iqbal kali ini kita lihat apa yang akan dilakukan Iqbal. Langsung ke depan, tidak cermat tadi, dibuang saja. Masih bisa kita lihat Iqbal, masih Iqbal kepada Rondi, masih Rondi kembali ke belakang. Kita lihat siapa yang akan dituju, mengirim bola ke sisi sebelah kanan. Ada berpunggung 19 di sana, kehilangan bola dia. Sayang saja sudah dilakukan. Berpunggung 19 amankan bola kali ini. Kita lihat berpunggung 12 masih tenang saja dia, kirim bola ke sisi kiri. Ada nomor punggung 14. Kita lihat Rian, apa yang akan dilakukan Rian? Ada Khairil di sana, mampukah Khairil mengejar bola? Salah antisipasi tadi, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Angkat bola ke depan, ada Ridi kali ini. Kita lihat Ridi, masih Ridi. Mampukah Ridi melewati pemain yang satu ini? Namun tidak cermat tadi. Kita lihat depan lemparan ke dalam saja. Kembali ke belakang kali ini, hampir saja tadi salah antisipasi. Nyaris dicuri oleh pemain nomor punggung 7, Yoza. Necip langsung ke depan. Ada Rondi, tidak cermat kita ini. Kita lihat kembali ke nomor punggung 14, namun tadi Rondi kali ini mencoba mengirim bola ke depan Yoni. Kita lihat Iqbal kali ini langsung ke depan kepada Roy maksudnya. Masih Iqbal, masih Rondi, langsung saja ke depan. Nyaris saja tadi berduel kali ini ditangkap. Dituju Hengki di sana, masih Hengki mencoba mengirim bola ke depan ke nomor punggung 6 Roy. Langsung ke depan ada nomor punggung 14 kali ini, ada Ridi. Kita lihat Ridi, masih Ridi, namun ada pemain PSTK tadi. Kita lihat nomor punggung 12 kembali kepada Hengki ke tengah lagi kali ini. Langsung ke depan Rondi maksudnya, tidak cermat kali ini. Kita lihat masih ada Roy di sana. Salah antisipasi tadi Roy, hampir saja tadi. Kali ini nomor punggung 19 ada Hari. Kita lihat masih Hari, sendiri saja dia Hari. Mampukah Hari? Masih Hari, dibuang saja. Sudah dilakukan Hiril tadi, namun masih bisa dicuri. Langsung ke depan kita lihat Lori kali ini. Yoza, masih Yoza, sendiri saja Yoza.
mengirim bola ke depan, maksudnya kepada Ridi tadi. Kali ini masih bisa Ridi sendiri saja, Ridi cepat saja. Ridi, kita lihat berduel dia kali ini, pemain nomor punggung 10 ini masih dalam pengawasan Ridi. Kelasan PSK ke Tanah Kampung, Lori sudah lakukan langsung ke depan. Kita lihat kali ini ada Ridi di sana, salah antisipasi dari penjaga gawang Necik, nyaris saja kembali kepada Lori. Di depan tidak ada rekannya di sana. Kita lihat saudara-saudara, masih ada nomor punggung 8 dari kesebelasan Yuda Putra. Kita lihat ada Tami dari nomor punggung 8. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari kesebelasan PSTK. Ada Hengki kali ini langsung ke depan, nomor punggung 15. Iqbal dari maksudnya kepada Roy, salah antisipasi Roy. Kali ini Rondi, masih Rondi langsung ke depan kepada Khairul. Kali ini mencoba mengejar bola Khairul, berduel dia, masih Khairul. Kita lihat kembali kepada Hari, apa yang terlakukan Hari, langsung ke depan. Kali ini Rondi, apa yang terlakukan Rondi, langsung ke depan Rondi, nyaris saja. Siapa yang dituju? Ada Khairul, ada Rondi, ada Roy, ada Iqbal di sana. Kita lihat sudah lakukan langsung ke depan, berbahaya tadi, nyaris saja bisa meraih Iqbal. Kali ini mencoba membangun serangan balik anak-anak dari Yuda Putra. Namun wasit melihat bukan sebuah pelanggaran, namun ada penjaga gawang dari kesebelas. Lihat bola dikasih oleh Ridi kepada nomor punggung 13 dari kesebelasan Yuda Putra. Kita lihat salah tadi, kali ini salah.